Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel. Oke guys, jadi video kali ini aku sudah berada di tempat penggilingan daging ya teman-teman, karena ini aku mau nyelep daging untuk nanti dibuat sampel menu yang ada di warung kopi aku ya guys, kedai kopi aku teman-teman. Jadi nanti ada dua daging dan yang nanti diselep. Yang pertama itu dibuat untuk pentol. Nanti insya Allah istri itu mau buat menu baru ya, nggak tahu, yang penting terbuat dari pentol ya. Jadi lihat aja nanti teman-teman. Sekarang langsung saja kita masuk. Tadi sudah aku bersihkan ikannya dan sudah proses penggilingan di sana guys ya. Oke, sekarang langsung kita lihat bagaimana proses penyelapannya guys. Oke, itu dia, istri sudah ada di dalam. Iku keju nih. Diselep. Jadi ada dua jenis guys ya, untuk bahan sampel sama tahu walik. Kemudian itu nanti tidak tahu yang mana tadi. Intinya salah satunya nanti dibuat sampel. Ini kita lihat proses penggilingannya dulu guys. Jadi yang pertama gilingan dulu ya, kita lihat dari dekat. Cina ini mau mila. Jadi di sini ramai sekali ya, teman-teman. Suara mesinnya tuh sangat kenceng, teman-teman. Pakai ini. Jadi buka kita. Dan itu yang satunya yang dibuat pentol. Yang pentol ini pakai daging sapi ya, teman-teman. Prosesnya tuh nggak lama ya teman-teman, hanya sebentar karena tadi tuh sudah digiling.
mantap. Ini tinggal yang satu, ini untuk ayunan pentol. Ini kita baru ya teman-teman, mau cobain menu dari pentol. Kira-kira buat apa aku nggak tahu, biar karena istri yang tahu. Tapi dia agak denger. Tapi mantap. Ini dia sudah jadi hasil dari adonan pentol teman-teman. Jadi itu tadi proses penggilingannya yang nantinya akan kita jual ya guys. Ini sangat mudah sekali teman-teman bisa buat usaha di rumah kayak gitu guys. Jadi untuk menambah-nambah menu di warung kopi sederhana aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye.